Berita dipetik dari Murai menerusi sesi live di TikTok, penyanyi Sheila Amza ada berkongsi mengenai kehidupannya bersama rekan-rekan dan anak tunggalnya. Bagaimanapun berita mengenai dakwaan perkawinan kedua bapaknya baru-baru ini lebih menjadi perhatian ramai, apatah lagi wanita tersebut didakwa merupakan bekas kawan baik Sheila. Sehingga kini, Sheila masih berdiam diri mengenai isu tersebut, namun menerusi sesi live, Sheila membuat pendedahan mengejutkan ramai. Menurut Sheila, dia adalah mangsa penderaan dari segi fisikal, emosi, dan keuangan. Malah Sheila mengakui mengalami trauma sehingga ke hari ini.